Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarik MP buat WRX Racing tipe K1 Triopal. Oke, seperti ini bentuknya dan saya menggunakan pipa proliner ya guys. Pipa proliner ori, cuma knalpotnya KW. WRX Racing Purba. Saya beli waktu itu harganya 150 second, beli second. Sekarang kita mau ngetes suaranya. Sekarang kita cek sound ya bareng-bareng. Gimana suara WRX K1 Triopal ini dan apakah cocok dipakai di R15 P3? Oke, kita cek sama-sama. Seperti ini suaranya, nggak terlalu kencang, nggak terlalu adem juga. Pokoknya sama tetangga aman lah, nggak bakal di malai dog. Saya nggak bakal pure sound pakai kamera karena kamera GoPro-nya belum di mode mic. Kalaupun kita pure sound, pasti nggak bakal kedengaran suara knalpotnya. Suara angin semua. Saya mau upgrade ke kamera YI Cam yang udah mode mic biar kalian bisa dengar suara knalpotnya dengan jelas. Ganteng sekali ya guys, kelihatannya perfect gitu pakai knalpotnya itu. Oke, sekarang kita akan dinyalain lagi. Pokoknya perfect, Pak. Yes. Ini dipakein knalpot WRX K1 Triopal. Oke, dan lain kali kita cobain nih knalpot R9. Knalpot R9. Kita akan tes suaranya, cuma enggak sekarang ya, guys. Di video selanjutnya kita akan pure sound. Di video selanjutnya kita akan dicek sound suara knalpot R9. R9 Racing Generation. Cukup menarik. Kita akan tes nanti habis ini. Oke. Okay. Segitu aja video dari saya soal WRX K1 Triopal ini. Gimana suara teman-teman? Bagus ya? Kalau menurut saya sih ya bagus lah. Gak terlalu kencang, gak terlalu pelan. Aman lah kalau di kampung yang padat gini. Bukan omongan tetangga lah, aman. Penasaran dengan suara R9 ini? Nantikan di video selanjutnya. Bye, see you next video.